كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan pembahasan al-aqidah al-wasitiyah yang disyarah oleh al-allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah dikiaskan makhluk tersebut dengan dan tidaklah dikiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Qala al-allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, wa amma qawluhu, adapun perkataan beliau, wala yuqasu bi khalqihi, dan tidaklah dikiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Fal maqsudu bihi laka mindil min al-qirtas. فالمقصود به أنه, yang dimaksudkan dengan perkataan beliau adalah, لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة, tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu apapun dari kias-kias. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah menyertakan hukum syarak kepada asalnya, sebabkan karena illah yang satu maka mempunyai hukum yang satu. Naam. Dan qiyas mempunyai empat rukun bagaimana yang kita sebutkan. Yang pertama adalah al-asl, yang kedua fara', yang ketiga illah, dan yang keempat adalah hukum. Maka apabila terpenuhi empat ini maka qiyasnya sahih, dan apabila tidak terpenuhi disebabkan karena keliru di dalam menetapkan salah satu di antara empat rukun tersebut, maka qiyas tersebut adalah merupakan qiyas yang batil dan fasid. Maka yang dimaksud di sini adalah tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu dari qiyas-qiyas, allati taqtadhil mumatsalata wal musawa, yang mengantarkan kepada penyerupaan dan persamaan, bainal maqisi wal maqisi alaih, antara asal dengan antara furu' dengan asal, sesuatu yang dikiaskan, fi syu'unil ilahiyah, dalam perkara-perkara yang menyangkut tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya. Naam. Sebab yang demikian adalah qiyas yang batil. Naam. Wadhalika mithlu qiyasi tamthil, dan yang demikian itu seperti qiyas at-tamthil, qiyas dalam hal menyerupakan, dalam hal hukum. Alladhi yu'arrifuhu ulama'ul usul,
yang didefinisi oleh para ulama ahli usul bi annahu ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin jami'in. Bahwa yang dimaksud adalah menyertakan furu' cabang kepada asal di dalam hukum, ya, jami'in, maksudnya li'illatin jami'atin bainahuma, karena illah yang sama, karena mempunyai sebab yang sama di antara keduanya, maka dijadikan pun hukumnya, maka hukumnya sama. Nah, ini mempermisalkan antara cabang dengan asal. Ka'ilhaqin nabidhi bil khamri fil hurmati, seperti mengikut sertakan dalam hal hukum an-nabidh. Ya, an-nabidh itu anggur yang disimpan, anggur perasan, asir, al-inab, ataukah perasan kurma, disimpan lama sampai berubah menjadi cuka, kemudian lama kelamaan berubah menjadi khamr dan memabukkan. Nah, maka diikut sertakan hukum ini kepada khamr fil hurmah, dalam permasalahan hukumnya, yakni hukumnya haram. Naam. An-nabi macam-macam. Naam. Sama seperti pembuatan tape, ya kan? Tape, ya. Ketika disimpan gitu. Naam, asalnya dari beras. Ketika disimpan lama kelamaan jadi nabi tape, tapi belum memabukkan. Selama belum memabukkan maka tidak mengapa. Akan tapi kalau terus disimpan lama, maka lama kelamaan berubah menjadi cuka. Apa? Lama kelamaan berubah menjadi sesuatu yang memabukkan, kemudian setelah itu berubah menjadi cuka. Maka apabila memabukkan maka diikut sertakan dalam hukum yang sama dengan khamar. Ishtirakihima fi illatil hukum, karena sama dalam sebab hukumnya. Wahiyal iskaru, yaitu memabukkan. Naam. Faqiyasut tamthili mabniyun ala wujudi mumathalatin bainal far'i wal asl. Maka qiyas tamthil tersebut dibangun di atas adanya penyerupaan antara furu' dan asl, cabang dan asalnya. Wallahu azza wa jalla la yajuzu an yumathala bi syai'in min khalqih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan bagi kita untuk mempermisalkan dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Maka tidak benar pengkiasan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, mengkiaskan sifat-sifat Allah kepada makhluk. Karena tidak ada illah. Dan itu batil, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Naam. Maka qiyas ini adalah merupakan qiyas yang batil, qiyas yang fasid, karena bukan tempatnya untuk mengqiyaskan. Kita telah berikan contoh dahulu bahwa di antara hukum-hukum pun ada qiyas yang tidak benar karena illahnya tidak sama dan keliru dalam menetapkan illah. Naam. Keliru dalam menetapkan illah. Seperti tentang hukum makan daging unta, keliru dalam menetapkan illah. Nyatakan karena lehernya panjang maka diikut sertakan seluruh hewan yang berleher panjang, membatalkan wudu. Kata-kata ini kias yang fasid, kias yang batil. Nah, hadis tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hadis Abi Hurairah, yang dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan.
Ya Rasulullah, ini ihtaraqtu. Wahai Rasulullah, aku terbakar. Dalam riwayat yang lain, ini halik. Ya, sungguhnya aku telah binasa. Kata Rasulullah, apa yang membuat kamu binasa? Jama'tu ahli fi Ramadan. Ya, aku telah bersetubuh dengan keluargaku di bulan Ramadan. Naam. Hadis ini menjelaskan tentang hukum orang-orang yang mereka di waktu bulan Ramadan kemudian terjadi persetubuhan dengan istrinya di siang hari, bahwa mereka harus membayar kafarah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka berusaha untuk mencari-cari illahnya. Nah, apa illahnya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bayar kafarah? Apakah illahnya itu karena orang ini miskin? Ya, orang ini kan datang dalam keadaan fakir. Orang ini datang dalam keadaan miskin. Apakah illah ini benar? Tidak benar. Berarti dikeluarkan. Naam. Apakah illahnya itu karena datangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittianuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak benar. Lalu apa illahnya? Illahnya adalah al-jima' fi nahari Ramadan. Barang siapa yang tidak menetapkan illah ini, maka dia keliru. Qiyasnya adalah qiyas yang fasik. Hukumnya adalah hukum yang batil. Maka ikhwan fiddin azakumullah, penting bagi kita untuk mengetahui mana sesungguhnya illah yang terjadi pada satu hukum. Tidak semua yang ditetapkan itu sebagai illah itu menjadi illah. Tapi terkadang di antara mereka ada yang menetapkan itu sebagai illah, akan tetapi illah tersebut bukan merupakan illah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya masyhur dari perkataan para ulama salaf, mereka mengatakan awwalu man qasa iblis, orang yang paling pertama yang mengkias adalah iblis. Yani maksudnya kias yang batil, bukan kias yang sahih. Adapun kias yang sahih digunakan oleh para ulama, tapi yang dimaksud adalah kias yang batil. Nah, kapan iblis mengkias? Kapan iblis mengkias? Naam. Ketika Hanafi, ketika diperintahkan sujud kepada Adam, dia mengatakan apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Kenapa saya mesti sujud? Karena penciptaan yang lebih baik, maka dalam hal sujud pun tidak berhak dia untuk sujud kepada yang lebih rendah. Ada kias fasik, kias yang batil yang menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini yang disebut dengan qiyas at-tamthil. Wa mithlu qiyas asy-syumul al-ma'ruf 'inda al-manatiqah. Wa al-ma'ruf 'inda al-manatiqah. Seperti qiyas syumul yang dikenal di kalangan ahlul mantiq. Bahwa yang dimaksud adalah bi annahu al-istidlalu, yaitu berdalil bikulliyin ala juz'iyyin, dengan sesuatu yang menyeluruh kepada bahagian dari sesuatu itu. Ya, sesuatu yang menyeluruh kepada bahagian dari sesuatu itu. Biwasitatin diraji dzalikal juz'i, ya, dengan perantara karena masuknya bahagian yang kecil itu ma'aghairihi, bersama dengan yang lainnya, tahta hadzal kulli, ya, di bawah keseluruhan itu, ya, di bawah keseluruhan yang lingkupnya lebih besar, lingkupnya lebih luas. Jadi juz itu sebagian kecil, ya, al-kulli bagian besar, juz'i itu masuk ke dalam lingkaran yang paling besar.
Itu namanya syumul. Annal juz'i yashmulul kul. Hah? Bahwa juz'i itu yashmuluhu al kul. Bagian yang kecil itu, itu di apa, lingkupi oleh bagian yang lebih besar, yang lebih luas, menyeluruh. Nah, ini namanya qiyas asy-syumul. Dalam hal ini pun tidak bisa ditetapkan dalam permasalahan qiyas ini antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan misalnya al-hayah. Ya. Hayah, kehidupan yang disandarkan kepada makhluk. Mereka punya kehidupan. Dan kehidupan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita mengatakan bahwa kehidupan makhluk itu berada dalam lingkup kecil dari kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. La. Hayatul khaliq la tuqasu ala hayat al-makhluq. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang lain. Sifat Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan makhluk juga adalah merupakan sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan dan keaiban dan tidak disamakan sama sekali, sedikit pun tidak ada sangkut pautnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala al-hayah, hayatun kamilah la naqsa fiha. Nah, kamalul hayah lillah. Adapun makhluk, tak bisa dikatakan bahwa kehidupan makhluk, ya, ada sebagian kecil masuk dalam kehidupan Allah. Waliyadzubillah. Tidak benar yang demikian. Ya. Fahadhal qiyasu mabniyun ala istiwa'il afradil mundarijati tahta hadhal kulli. Maka qiyas yang seperti ini dibangun di atas persamaan beberapa individu-individu yang masuk ke dalam apa al-kulli itu secara menyeluruh. Ini juga batil. Ya, itu dikatakan bahwa sebagian dari atau sifat-sifat makhluk itu dikiaskan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala qiyas syumuli. Ini batil. Paham ya akhwan? Bisa dipahami? Nah. ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. Ya. Oleh karena itu diberi hukum atas setiap dari sifat-sifat tersebut dengan apa yang dihukumi atasnya. Tidak bisa disamakan. Itu. Ya. Ini beliau hendak membantah, ya, orang-orang yang hendak menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang hendak menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa makhluk itu mempunyai sifat. Ya. Makhluk mempunyai sifat. Dan setiap yang mempunyai sifat pasti punya jism. Jasmani pada mereka. Paham ya kawan? Nah, kalau kita menetapkan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menetapkan sifat jasmani bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah punya jasmani. Makhluk juga punya jasmani, berarti mempermisalkan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka Allah tidak punya sifat karena Allah tidak punya jism. Ala kalamun batil. Naam. Saya sudah bantah ini. Apa yang kamu maksudkan dengan jism itu? Ahlul bid'ah hakadha ya ikhwan. Daiman atau bi istilahatin jadidah laysat mawjudatan fil kitabi wala fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bi ibarat muhdatsah. Atau bi ibarat jadidah, istilahat jadidah. Wa ma dzalik hum ma yufassilunaha. Ma yashrahunaha. Sehingga ini membuat bingung sebagian kaum muslimin dari istilah-istilah mereka.
Nah, ketika mereka mengatakan setiap yang namanya sifat pasti punya jisim. Sekarang kita tanya, apa yang kamu maksudkan dengan jisim? Kalimat jisim itu tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa Allah punya jisim. Ini merupakan lafaz-lafaz yang mujmal, yang sesungguhnya mereka inginkan adalah fitnah ala hadhil ummah. Kita tanyakan dalam perkara-perkara seperti ini, perjelaskan apa yang kamu maksudkan dengan jisim itu, dengan jasmani itu. Nah, jangan sampai kita menyalahkan, ternyata yang mereka kehendaki adalah benar. Jangan sampai kita membenarkan, ternyata yang mereka kehendaki adalah batil. Maka kita tanyakan apa yang maksudnya dengan jisim. Kalau yang mereka maksudkan dengan jisim adalah zat, wa anna li kulli syai'in zatan, segala sesuatu pasti punya zat, ya, maka kita mengatakan na'am, Allah subhanahu wa ta'ala punya zat, segala sesuatu pasti punya zat, ya. Kalau yang kamu maksudkan dengan jisim itu adalah zatullah, Allah punya zat, maka setiap yang mempunyai sifat pasti dia mempunyai zat. Nah, labas. Kenapa? Nah. Tapi yang kalau kamu maksudkan dengan kalimat jism adalah merupakan jasmani, ataukah kamu menyatakan zat tersebut serupa dengan makhluk? Fahada batil. Jasmani yang serupa dengan makhluk, ini batil. Ya. Dan kita tidak menetapkan itu. Nah, apa yang kalian maksudkan? Kalau mereka mengatakan yang kalian maksudkan adalah jasmani yang seperti makhluk, lah, batil. Tidak mesti demikian. Tapi kalau yang kalian maksudkan adalah zat, segala sesuatu pasti punya zat, kamu pun menetapkan bahwa Allah punya zat. Kalau kamu mengatakan Allah tidak punya zat, kamu kafir, kamu menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena segala sesuatu pasti punya zat. Nah, maka kamu harus menetapkan. Apakah kamu menetapkan hanya zat? Mereka mengatakan, iya kami menetapkan. Apakah kamu menetapkan zat Allah itu sama seperti zat makhluk? Oh tidak, zat Allah beda dengan zat makhluk. Demikian pula dalam permasalahan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering terulang ya kawan. Al-kalamu fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Ya. Naam. Wa ma'lumun annahu la musawata bainallahi azza wa jalla wa baina syai'in min khalqih. Dan secara maklum bahwa tidaklah ada persamaan antara Allah azza wa jalla dan sesuatu pun dari makhluknya. Naam. Ini kias asy-syumul, jenis yang kedua. Kemudian beliau menjelaskan kias jenis yang ketiga. Wa innama yusta'malu fi haqqihi ta'ala qiyasul aula. Dan hanyalah yang digunakan dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah qiyas aulawi. Qiyas lebih utama. Lebih berhak. Min babi aula. Ya. Wa madmunuhu, dan kandungan daripada qiyas ini, anna kulla kamalin thabata lil makhluqi, ya, bahwa setiap kesempurnaan yang sabit bagi makhluk, yang ada pada makhluk, wa amkana ayyat tasifa bihil khaliqu, ya, dan memungkinkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya, fal khaliqu awla bihi minal makhluqi, maka al khaliqu Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama dengan sifat itu daripada makhluk. Ya. Wa kullu naqsin tanazzaha anhu al-makhluq, dan setiap kekurangan yang makhluk itu
bersih dan menjauhkan diri darinya, fal khaliqu ahaqqu bitanazzuhi anhu, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk bersih dari sifat yang penuh dengan kekurangan. Inilah yang dimaksud dengan qiyas aulawi. Setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk, ketika itu dinisbahkan pada mereka, menunjukkan kesempurnaan. Daripada kalau tidak dinisbahkan, maka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih layak untuk dinisbahkan. Seperti sifat ilmu. Mana yang lebih sempurna? Manusia yang mempunyai ilmu atau manusia yang tidak punya ilmu? Fal jawabu al-alim aula. Al-alimu akmal minal jahil. Bahwa orang punya ilmu itu lebih sempurna daripada orang yang jahil. Berarti ilmu ini adalah merupakan sifatul kamal, merupakan sifat kesempurnaan pada makhluk. Ya, kalau pada makhluk ini merupakan sifat kesempurnaan dan memungkinkan untuk disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka mimbabi aula. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilmu, wa ilmuhu laisa ka ilmil makhluq, laisa ka mithli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk mendapatkan sifat itu. Ya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan jahil. Naam. Kalau mereka mengatakan Allah tidak alim, tidak pula jahil, dan terus apa? Kamu sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih buruk. Iya kan? Ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala laisa indahu ilmun, Allah tidak punya ilmu, berarti jahil. Iya. Konsekuensinya demikian kan? Pemahamannya jahil berarti. Kamu menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kejahilan. Dan ini lebih buruk. Kamu ingin berlari dari satu sifat dengan alasan menyerupai makhluknya, ternyata kamu juga jatuh dalam sifat yang lebih buruk lagi dalam menyifatkan Rabbmu, yang dalam menyifatkan Khalikuka, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka mengatakan saya tidak menyifatkan Allah itu punya ilmu, saya juga tidak menyatakan Allah itu jahil, lalu apa? Kalau begitu kamu ini lebih parah lagi daripada yang sebelumnya, karena bukan saja kamu tidak menisbahkan pada Allah itu sifat jahil, bahkan kamu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan al-jamadat, benda-benda mati yang tidak bisa disifatkan ilmu padanya, tidak pula disifatkan padanya jahil. Berarti kamu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan benda-benda mati. Kamu ingin lari dari sesuatu, kamu jatuh ke dalam sesuatu yang lebih parah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih parah. Ya, semakin kamu rendahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarallahu haqqo qadri. Ikhwani fi din, azakumullah, demikian keadaan ahlul bid'ah. Tatkala mereka menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka tidak ingin mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an wa Sunnah ala zahirih, maka akibatnya adalah dhalal. Mengingkari ilmu Allah, jatuh dalam pensifatan Allah yang lebih menunjukkan kekurangan. Nah, maka ini ikhwan fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatul ilm. Nah, maka ketika disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ilmu tersebut, maka sifat ilmu yang dimiliki Allah lebih sempurna dan sempurna, tidak ada kekurangannya. Adapun sifat ilmu yang dimiliki manusia sesuai dengan kadar mereka dan kekurangan mereka. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah,
Kalau dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya ilmu, berarti kamu justru lebih mengutamakan dan lebih mentafdil makhluk daripada Allah. Karena sesuatu yang disifatkan dengan ilmu lebih mulia daripada yang tidak disifatkan dengan ilmu. Ketika kamu menyatakan Allah tidak punya ilmu, makhluk punya ilmu, berarti makhluk lebih alim, lebih afdal daripada Allah. Waliyadzubillah ta'ala Allah amma yakuluna uluan kabira. Dan bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta yang memberikan rezeki, yang mengatur alam ini, dan kalian menetapkan itu, ya? Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan makhluk di saat mereka dahulu dalam keadaan jahil, kok bisa mereka punya ilmu lalu kalian mengatakan Allah tidak punya ilmu? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajar makhluknya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika. Allah mengajar kan? Bagaimana dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengajar dalam keadaan Allah tidak punya ilmu? Faqidu syai' la yu'ti. Kehilangan sesuatu tidak mungkin dia berikan kepada orang. Lah dia tidak punya ilmu, bagaimana bisa memberikan ilmu kepada yang lain? Hadza batil. Hai ikhwan fi din azakumullah. Maka apa-apa yang dinisbahkan kepada makhluk itu sempurna, menunjukkan kamal, fa min babi aula yunsabu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Naam. Dan di sini tanbih ketika beliau mengatakan wa amkana ayyat tasifa bihil khaliq, dan memungkinkan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya. Ya. Memungkinkan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya. Maksudnya sifat tersebut memang betul ada penyebutannya dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ah. Tapi di sini juga yang dari kalimat ini wa amkana ayatu syafibil bihil khaliqu, memungkinkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya, menunjukkan terkadang ya, ada kesempurnaan-kesempurnaan yang dinisbahkan kepada makhluk yang kalau dinisbahkan kepada Allah tidak sempurna, bahkan menunjukkan kekurangan. Makanya kesempurnaan itu terbagi menjadi dua, kamalun mutlak, kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Nah, kesempurnaan yang mutlak ini yang siapa saja yang kalau dinisbahkan padanya sifat tersebut menunjukkan sempurna. Maka inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya. Ya. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan. Ada jenis kesempurnaan yang kedua yang disebut dengan kamalun nisbi. Kesempurnaan tapi nisbah. Ya, nisbi. Tinggal dinisbahkan kemana itu. Ya. Seperti misalnya apa, ikhwan? Makan, minum. Manusia, mana yang lebih sempurna? Manusia yang bisa makan, minum, atau manusia yang tidak bisa makan, tidak bisa minum? Hah? Mana yang lebih sempurna, ikhwan? Yang bisa makan, yang bisa minum. Oh, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Marah, halak. Ya, tinggal tunggu kematian, enggak bisa makan, enggak bisa minum. Sakit. Nah, orang yang bisa makan dan bisa minum pada makhluk itu lebih sempurna kan? Ya. Daripada yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Tidak boleh kemudian kita mengatakan karena ini kesempurnaan kepada bagi makhluk,
makan dan minum, maka demikian pula bagi Allah. Ya, hadza batil, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi yang lain, mereka ketika membutuhkan makan dan membutuhkan minum, menunjukkan mereka yahtajuna ila akhar. Mereka butuh kepada yang lain. Al-faqr, ihtiyaj. Ya, mereka ada sifat butuh dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu apapun. Allahu ghaniyun an kulli syai. Allahu ghaniyun anil alamin. Faham tu mada kawan? Nah, tidur, sifat tidur mana yang sempurna? Manusia yang bisa tidur atau manusia yang tidak bisa tidur? Oh, yang tidak bisa tidur bukan main gelisahnya itu, ya, bolak balik sana sini menderita, pusing kepala. Kenapa tidak bisa tidur? Tapi yang bisa tidur dari kalangan manusia, murtah, begitu dia tempelkan kepalanya di atas kasur, tok, langsung tidur. Orang yang seperti ini betul-betul nikmat perasaan dia hidup di muka bumi. Ya. Itu capek, lek, tidur. Tapi orang yang sulit untuk tidur, itu bukan main menderitanya. Maka sifatun naum, sifat tidur ini, dinisbahkan kepada makhluk kesempurnaan. Ya kan? Sempurna, tapi tidak boleh kemudian kita mengatakan mimbabi aula kias aulawi dalam masalah ini, tidak. Karena kalau dilihat dari sisi yang lain bahwa manusia ini mempunyai kebutuhan untuk tidur, maka menunjukkan fakirnya mereka, nakesnya mereka. Kurang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada suatu apapun. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Ya. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah, pada kamal nisbi ini tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa kadzalika qa'idatul kamal. Demikian pula kaidah tentang kesempurnaan. Allati taqul, yang kamu katakan, innahu idza quddira tsnan, bahwasanya apabila ditakdirkan ada dua orang, ahaduhuma mausufun bi sifati kamal, salah satu di antara keduanya disifatkan dengan sifat kesempurnaan, wal akharu yamtani'u alaihi ayat tasifa bitilka sifati, sedangkan yang lainnya itu tercegah atasnya untuk bersifat dengan sifat tersebut. Kanal awwalu akmala minatsani, maka yang pertama yang bersifat dengan sifat sempurna itu lebih sempurna daripada yang kedua. Hadza wadhih insyaallah. Fayajibu itsbatu mithli tilka sifati lillah, maka wajib menetapkan seperti sifat tersebut bagi Allah, madama wujuduha kamalan wa adamuha naqsan, selama keberadaannya itu menunjukkan kesempurnaan. Ya, yang kita maksudkan adalah kesempurnaan mutlak, bukan nisbi, dan tidak adanya itu menunjukkan kekurangan. Naam. Ya. Jadi faham ini ikhwan. Di antara tiga kias, kias yang digunakan dalam babul asma'us sifat, kias apa? Hah? Kiasul aula. Adapun dua kias adalah kias yang batil, yaitu kias at-tamtsil dan kias asy-syumul. Ini tidak digunakan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, insyaallah kita baca di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.